antara dua operator yaitu saudara M, R dan saudara B. Nah, setelah kita amankan dua ini, kita mendalami siapa otak pelakunya. Ketika kita cek otak pelakunya adalah saudara R, yang saudara itu berdomisili di Banyumas, Jawa Tengah. Setelah itu anggota berangkat ke sana, karena Banyumas adalah bandar terdekat, kita landing di Jogja. Saudara R ini sudah mengetahui bahwa saya dia akan ditangkap, sehingga dia melarikan diri menggunakan kendaraan dari Banyumas masuk tol Jawa dan arah ke Jakarta. Karena tidak terkejar dengan anggota kita yang masih jauh di belakang, jarak perjalanan 2 jam, makanya kami meminta bantuan backup kepada Kasubdit Cyber Polda Metro untuk membackup kami melakukan penangkapan saudara B, saudara R tersebut yang menjadi otak pelaku dan pembiayai ini semua. Setelah itu saudara R berada di daerah Taman Sari di Jakarta Barat. Setelah itu saya juga meminta bantuan backup dengan Kapolsek Taman Sari Jakarta Barat untuk menangkap saudara R. Dan saudara R kemudian ditangkap di salah satu hotel di Taman Sari Jakarta Barat dan akan berencana pergi ke Malaysia atau meninggalkan Indonesia untuk menghindari penangkapan yang kami akan lakukan. Akhirnya saudara R ditangkap dan diterbangkan ke Pekanbaru untuk diminta pertanggungjawabannya.